Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara menonaktifkan penggunaan data internet di handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri lainnya. Simak terus videonya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini yang pertama, untuk menonaktifkan penggunaan data internet di handphone Infinix itu caranya ada banyak. Oke, yang pertama, untuk menonaktifkan penggunaan data internet yang menggunakan data seluler, kalian bisa off-kan saja data seluler yang ada di sini. Kemudian bagi kalian yang menggunakan data WiFi, kalian bisa off-kan saja. Seperti itu caranya menonaktifkan penggunaan data internet. Selanjutnya kita akan men-setting atau menonaktifkan pengaturan penggunaan data internet di handphone Infinix. Jadi kita sudah set penggunaan datanya, per bulannya berapa, hariannya berapa, dan peringatan penggunaan kuotanya habis kita akan nonaktifkan. Oke, teman-teman masuk di aplikasi Phone Master. Di handphone Infinix semua akan ada aplikasi Phone Master ya. Jadi silakan kalian buka saja atau cari aplikasinya yang bernama Phone Master, pasti ada. Setelah muncul seperti ini, scroll aja ke atas. Kalian akses menu manajer data. Nah, ini adalah pengaturan paket data. Jadi kita akan nonaktifkan penggunaan datanya atau setting penggunaan data ya. Jadi pencet pengaturan paket data. Lalu pemantauan paket data kalian off-kan. Kalau sudah off, kalian pencet kembali dan tidak akan ada pengaturan data internet lagi atau pengaturan penggunaan data internet lagi. Jadi kalian bebas menggunakan datanya tanpa ada notifikasi penggunaan data internet atau mengetahui penggunaan data internetnya. Nah, seperti itu penjelasannya. Terima kasih telah menonton. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.